That's how you change the world. That's how you change the world. All my life I had big dreams to do big things and make a change. And all the while I just passed by the simple needs right here next to me. 'Cause there's a breaking heart that's falling apart and tear-filled eyes are looking back at me. God, won't you help me to see? Menurut saya, impactors, pekerjaan adalah golongan orang yang bergerak dengan pengurapan kuasa daripada Tuhan sendiri. Which reminds me, mengingatkan saya mengenai jemaat yang mula-mula, ya, the first church, dalam Kisah Para Rasul. Bila mereka diurapi oleh Roh Kudus, apapun background mereka, bila diurapi oleh Roh Kudus, mereka memberi impact kepada orang di sekitar mereka. Sehingga orang-orang di sekitar mereka terkagum-kagum akan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Jadi harapan aku ngagi bala pemuda-pemudi bak Sarawak tu, ya mancang semak ngah Tuhan serta mancah terang dalam menua Sarawak. Hai, saya Johannes from JB. Harapan kita dengan muda-mudi Sabah Sarawak dan juga Semenanjung, harap api yang kita terima ni akan menyala lebih terang lagi supaya menjadi impact kepada bangsa dan negara, terutamanya Malaysia, untuk mempengaruhi dari segala aspek sama ada di sekolah, di tempat kerja ataupun di dalam politik, supaya bangsa dan negara ini bangkit dan memuliakan nama Tuhan, yaitu Yesus. Untuk anak-anak muda Sarawak, okay, khususnya yang menghadiri Gempuruh Besai Bujang Dara ini, one word of advice, power. Kita semua diberikan kuasa daripada Tuhan untuk melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang kita pernah fikirkan dan bayangkan. So, setiap kita telah diberikan authority dan kuasa. Make use of it. Gunakan kuasa yang diberi pada Tuhan itu untuk memberi impact dimanapun kita berada. We are generation equipped by the power of the Holy Spirit. So, gunakan kuasa anda, be the impactors. See you soon. Bye.